Bila kita duduk senyap, ingat tujuh sifat itu. Rendah. Bila ingat rendah, ingat sifat Tuhan kebesaran. Ingat kita berdepan dengan kebesaran Tuhan, ambil sirat, bawa rasa rendah. Latih begitu, pejam mata. Buat bila waktu subuh. Bila kita ingat, kita rasa hina, ingat Tuhan sifat kemuliaan. Macamlah kalau kita berdepan dengan satu orang, satu sultan depan ini, contoh, tentulah sultan itu ada sifat-sifat kesultanan. Sifat kebesarannya, sifat kemuliaannya, sifat kekerajaan memerintahnya, sifat kuasanya. Bila berdepan dengan orang macam itu, kita nak fikir 10 jam, nak timbul rasa-rasa rendah hina itu. Kenapa? Dah sepintas lalulah kalau kita terima, percaya, serah. Ini sultan. Sultan tentu ada sifat-sifat kesultanan. Tentu dengan sendiri naik terus. Nak fikir apa lagi? Tapi dalam ilmu kita terang. Sebab kita ini lalai. Buat latihan. Duduk senyap. Ingat, hamba itu rendah, hina, diam. Rendah, hina, sembah, serah, diam, nyata, kecil. Itu kehambaan. Ketuhanan, besar, mulia, kerajaan, kuasa. Hebat, hikmah, kemegahan. Itu ketuhanan. Latih. Pejam mata ingat. Sehingga-hingga ingatan kita itu tak bercampur dengan ingatan yang lain. Itu syarat dia. Peringkat awal memang susah. Peringkat awal memang dia akan bercampur. Biar tak apa. Buat hari-hari. Lama-lama, kita rajin, dia akan hilang percampuran itu. Bila sampai hilang percampuran, mula timbul rasa. Bila timbul rasa, tubuh tempat rasa, akal tempat tahu. Bila kita ajar akal kita tahu, kenal Tuhan, kita ajar tubuh kita rasa apa yang akal tahu, bersatu tak? Bila bersatu, tegak luruslah dua kaki, berusaha pagi petang siang malam, menyiapkan bekalan-bekalan untuk balik kampung kekal abadi.